terakhir tanggal 29 Maret 1993. Dia mendiami rumah bernomor 74. Sosok yang cerdas dan memiliki pemikiran yang luas, tetapi mudah cemburu dan menaruh curiga pada orang lain. Saya melihat dia memiliki bakat dalam ilmu kebatinan. Banyak sekali ritual yang telah dia jalani. Dia melakukannya semata-mata hanya untuk kepuasan. Banyak sekali korban tak berdosa yang jatuh di tangan Oblak. Pulang sih, ini kan udah malam. Ya aku juga tahu ini udah malam. Cuma kalau kerjaan aku belum selesai gimana? Nah, udah deh, kamu tuh jangan repot. Jangan teleponin aku terus suruh aku pulang, ya? Mas, maaf kalau aku ganggu. Tapi ini dari tadi perut aku tegang terus, Mas. Apa aku bilang dari awal? Kamu jangan mempertahankan kehamilan kamu itu. Anak itu belum lahir aja udah nyusahin. Apalagi nanti setelah lahir. Bisa-bisa bikin keluarga kita jadi apes. Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan ngomong kayak gitu. Apa yang aku alamin sekarang itu kan normal. Ini wajar, Mas. Namanya juga aku hamil tua. Dulu juga waktu aku hamil Dava kan kayak gini kejadiannya. Kamu gak usah jawab aku deh. Ya? Kamu turutin aja apa yang aku bilang. Udah, jangan ganggu. Itu cuma bayangan kerinduan Mas Oblek sama aku aja. Makanya Mas, kan percetakan kamu itu lagi banyak untungnya.
Kenapa sih kita gak jalan-jalan berdua gitu keluar kayak orang-orang? Aku sih mau aja. Mau banget bahkan. Tapi Tika, semenjak kehamilan dia yang ini, dia tuh jadi ribet. Aku jadi gak bebas. Sebentar-bentar ditelepon, bilang sakit inilah, sakit itulah. Tika lagi. Ada yang lain. Wina. Udah dong. Ya. Kamu jangan marah dong. Kalau kamu lagi ngambek kayak gini, tambah cantik. Nanti aku tambah cinta lagi. Gumpal deh. Gak ada ya kamu sentuh-sentuh aku lagi. Kecuali kamu okein dulu kita jalan-jalan keluar berdua. Baru aku akan kasih semua yang kamu mau. Mas.
Meta. Mas Wisnu. Hey, duduk dulu. Ini kenapa, Mbak? Pak Ogle kemana? Papa di dalam juga kesakitan. Jangan tinggal saya. Sebadan saya sakit semua. Sakit gimana, Pak Ogle? Saya lihat nggak ada luka apa-apa di badannya, Pak Ogle. Nggak usah banyak tanya. Saya bilang sakit ya sakit. Ya udah. Kalau gitu kita sama-sama bawa Pak Ogle dan Mbak Tika ke rumah sakit. Ya, Bu, tolong bantuin. Udah, jangan tinggal saya. Saya bisa jalan sendiri. Nggak usah dipegang. Hati-hati, Pak. Waktunya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah. Yang salah, Pak. Seharusnya Bapak itu baik-baik saja. Baik-baik aja gimana sih, Dok? Ini sebadan saya sakit semua. Kayak ditusuk jarum. Apalagi kaki saya. Baik, Pak. Bapak yang tenang, Pak. Kami akan melakukan uji lab terlebih dahulu. Dokter ini kayak gak ngerti deh apa yang saya omongin. Saya bilang sebadan saya sakit semua. Saya gak butuh tes lab. Yang saya butuh itu obat pereda sakit. Mana? Mana obatnya? Sabar, Pak. Adi sudah baik. Apa itu udah ada bayi? Mama udah ngelahirin. Itu bayi pakai lahir di saatnya nggak tepat lagi. Dia nggak tahu apa. Sepadan aku sakit semua. Iya, memang benar, Pak. Bayi Bapak sudah lahir. Sekarang dia ada di ruangan sebelah. Mari, Pak Oglek. Saya antar Pak Oglek ke sana biar bisa mengumandangkan azan di kupingnya. Aduh, nggak usah azan-azan. Boro-boro azan. Badan aku sakit semua ini. Tapi, Pak. Ya udah, gak usah pakai tapi-tapian. Salah dia sendiri. Siapa suruh lahir di saat yang gak tepat? Kalau begitu, izinkan saya untuk mewakili Bapak agar bisa mengumandangkan azan, ya? Terserah. Mau azan kek, mau enggak kek. Saya gak peduli. Dok, buruan dong obatnya mana. Sakit semua ini. Ibu, ini bayinya. Ada susu biar saya azanin ya. Baik, Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Mas Ogle gak mau mengajarkan anak kandungnya sendiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak, ini bayinya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Bapak, Ibu, mari. Terima kasih, Suster. Bagus. Akhirnya bayi ini lahir juga. Habis ini kamu kasih dia ke orang ya. Aku gak mau punya anak lebih dari satu. Biayanya mahal. Kenapa? Kamu ikutin mau aku. Iya loh. Apa? Percetakan kebakaran.
juga tidak tahu, Pak. Seperti kayak ada bola api masuk ke dalam dan membakar semuanya, Pak. Bola api? Bola api apa? Kami juga tidak tahu, Pak. Permisi, Pak. Yang tadi mau ambil pesanan aja tuh minta ganti rugi. Biarnya dari kita nggak bisa menuhi pesanannya. Gimana ini, Mas? Kalau kayak gini kan jadi batal deh jalan-jalan. Udah jadi-jadi terus. Win, kok kamu malah mikirin soal jalan-jalan sih, Win? Tempat usaha aku kebakaran. Aku lagi sakit. Masa kamu mikirin seneng-seneng terus? Ya udah kalau gitu. Aku minta berhenti kerja aja, Mas. Kenapa sekarang kamu jadi minta berhenti kerja? Ya iyalah, apalagi yang harus dipertahanin, nah? Ngapain aku bertahan sama Mas? Percetakan aja udah kebakar, ya kan? Mas udah gak punya apa-apa lagi. Yang ada, Mas cuma bikin sengsara aku. Males banget. Win, Win, tunggu. Ah!